Usai sudah gelaran Kejurnas Angkat Besi Senior 2022, pemecahan rekor nasional diukir lifter Jambi M. Arifki Ramadan di kelas plus 89 kg. Sementara Eko Yuli Irawan dan Lulu Diana menyabet gelar Best Lifter. Kejuaraan Nasional Angkat Besi Senior 2022 yang dihelat di Sentul, Jawa Barat memasuki hari terakhir. Di kelas 89 kg, Khairul Anwar sukses menyabet medali emas. Lifter asal Jawa Timur ini mencatat angkatan snatch 130 kg, clean and jerk 168 kg dengan total angkatan 298 kg. Pemecahan rekor nasional juga diukir dalam kejurnas oleh lifter Jambi M. Ripki Ramadan di kelas plus 89 kg atas namanya sendiri. Angkatan clean and jerk Ripki sebelumnya tercatat 183 kg pada PON Papua 2020, kini menjadi 185 kg. Sekjen PB PAPSI Joko Pramono menilai kini para atlet daerah sudah cukup mumpuni. Kejurnas merupakan bukti pembinaan di daerah yang dapat menjadi tolak ukur PAPSI merekrut tim nasional. Dasar utama dari PB PAPSI adalah bagaimana kita membangun kembali semangat provinsi untuk membina atlet-atlet angkat besinya. Dan saya melihat dan saya takjub hasilnya sangat memuaskan. Dan senior sekarang kita lihat semangat senior-seniornya tidak hilang. Pada kejurnas angkat besi senior, dua lifter asal Jawa Timur, Eko Yuli Irawan di kelas 67 kg dan Luluk Diana di kelas 49 kg meraih gelar best lifter. Kejurnas angkat besi senior 2022 menjadi kejurnas terakhir di tahun 2022. Selanjutnya PB PAPSI akan fokus memberangkatkan para lifter di pelatnas untuk mengikuti kualifikasi Olimpiade 2024 Paris di Kolombia Desember mendatang. Rini Tariken, Leo Taufik, Kompas TV, Sentul, Jawa Barat.